350 pengendara moge berkumpul di Johannesburg Minggu pagi. Mereka kemudian berkonvoi menuju Union Building di Pretoria yang merupakan lokasi bersejarah bagi Mandela yang pertama kali dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan secara demokratis tahun 1994. Di depan Union Building, anggota komunitas Moge ini menggelar konser menggunakan sepeda motor mereka. Bagi komunitas Moge ini, Mandela mempunyai arti penting. Menurut mereka, jika Mandela tak membebaskan Afrika Selatan dari rasisme, maka tak ada kesempatan bagi warga kulit hitam untuk memiliki sepeda motor. Berkat Mandela pulalah, komunitas Moge ini bisa menikmati udara kebebasan di Afrika Selatan sambil mengendarai motor gede mereka.